Okay, sekarang aku dah masuk dalam kereta. Aku yang ada tadi sampai hujung sana. Okay, Depok Kelapa ni ujung lagi sana tu. Sampai sana lah. Okay, tapi dia punya transmission dia terputus. Aku rasa dalam jarak 200 meter macam tu. Okay, 230 meter. And nanti aku akan check semula dengan GPS semula. Secah tak 250 meter ataupun ngam-ngam 250 meter kurang ataupun lebih. Assalamualaikum, welcome back to 5XCOM Studio. Okay, untuk kali ni kita akan buat statement product review. Okay, iaitu satu wireless microphone keluaran daripada DJI. Kalau biasa kita dengar DJI ni, diorang keluarkan drone. Tapi kali ni DJI pun ada keluarkan satu wireless microphone. Sebelum tu aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada N4 Camera Store Sungai Petani kerana memberikan produk untuk review ni. So aku letak logo dia dekat atas ni. Ha, macam tu lah. Kita nak review produk DJI microphone ni. Kalau kita tengok daripada luaran dia, aku letak macam tu je. Tengok kotak dia tu. Ni ha, dia punya case dia memang cantik. Okay, nanti kita akan buat close up lagi. Okay, first kali apa yang baiknya, apa yang kualiti yang ada pada DJI microphone ni. Okay, first kali DJI microphone ni datang dengan satu receiver dan dua transmitter. Okay, untuk korang yang tak faham apa itu receiver, apa itu transmitter, receiver ni adalah dia punya receiver untuk dapat audio tu yang biasanya kita letak dekat kamera ataupun yang kita letak dekat handphone. Okay, manakala transmitter adalah dia punya microphone. Dengan kata mudahnya lah, transmitter tu dia ada dua. Dengan kata mudah, dia ada dua microphone yang boleh digunakan untuk dua orang yang berlainan dalam satu-satu masa. Itu yang kelebihan ada pada DJI microphone ni. Contohnya, korang jenis yang buat vlogging ataupun jenis buat outdoor punya video vlogging, buat content luar macam pergi ambush rumah-rumah hantu tu kan. Okay, then korang perlukan microphone untuk dua orang yang bercakap. Receiver tu korang letak dekat kamera atau letak dekat handphone. Transmitter tu korang bagi dekat orang, dua orang yang berbeza yang untuk bercakap tentang hantu tersebut. Itu sebagai contoh yang mudah lah. Selain tu juga, transmitter ataupun microphone yang dikeluarkan oleh DJI microphone ni menggunakan audio jenis omnidirectional. Okay, kalau korang tak faham, omnidirectional ni maksudnya microphone dia untuk absorb suara tu, untuk absorb audio tu secara keseluruhan kawasan yang berdekatan dengan microphone tu. And kalau korang nak tahu juga, dia punya receiver, okay, dia receiver dan juga transmitter. Transmitter dia setiap satu mempunyai 14 jam onboard memory. Okay, so korang tak payah risau, dia tak ada pakai memory card ke apa, dia ada onboard memory yang boleh bertahan selama 14 jam. Dan juga dia punya receiver, dia punya receiver ni ada touchscreen panel dekat atas tu. So korang boleh bilik-bilik, korang boleh tekan-tekan, korang boleh slide-slide untuk korang setting dia punya input ataupun output setting yang ada pada receiver dan juga transmitter yang korang nak ni. Korang nak focus on channel 1 ataupun channel 2, korang nak tegak channel, semuanya korang boleh belik-belik dekat atas, dekat screen. Okay, sangat-sangat smooth dia punya receiver tu. Kalau korang slide, dia punya kat atas sangat-sangat smooth. Korang boleh select nak set apa, nak brightness nak cerah ke, nak rendah ke, dia punya volume microphone, korang nak volume kuat ke, volume rendah ke, korang semua boleh setting dekat receiver tu. Sangat-sangat best lah. Okay, next dia punya jarak. Okay, daripada luar kotak ni aku boleh nampak ada tulis kat situ 250 meter wireless transmission. Okay, dia punya jarak 250 meter. Nanti aku akan tunjuk video, aku try berapa jarak dia yang dia boleh lepas. Adakah 250 meter tepat, kurang ataupun lebih jarak yang dia boleh rekod audio kita untuk microphone DJI microphone ni. Assalamualaikum. So hari ni kita akan buat outdoor punya recording menggunakan microphone keluaran DJI. Okay, so hari ni aku, sebelum kita buat recording audio dekat luar ni kan, bag ni cantik, ada logo DJI. Ha, so memang nampak premium lah. Kenalah dengan harga yang korang expand untuk beli satu set microphone daripada DJI ni. Kabel dan magnet, nampak tu ada dua magnet berbulu-bulu, berbulu-bulu, berbulu-bulu. Kabel, okay, ini kabel untuk audio. Korang cucuk dekat receiver dan sambung dekat audio jack atau audio port dekat kamera ataupun phone korang. Casing case untuk DJI microphone wireless ni, nampak ada logo DJI tu. Memang aku cakap memang nampak premium lah. Okay, so nampak dia punya ada garisan-garisan
Ni dia punya port type C untuk charging case ni. Okay, macam aku cakap, charging case ni dia boleh tahan selama 15 jam. Okay, so dalam dia nampak tak? Kita buka je dia terus auto nampak bateri penuh full, transmitter dua-dua full dan juga receiver full charging. So kita akan try, aku akan try jalan sejauh yang mungkin. Aku dah kira jarak tadi, aku dah kira jarak dalam, aku akan jalan sehingga 250 meter. Mikrofon ni, transmitter dan juga receiver ni dia boleh connect sejauh 250 meter. So kita akan try dan aku akan jalan ke hujung sana. Nampak ada jalan denai kecil kan, aku akan jalan hujung sana. Aku dah kira tadi jarak dia dalam 250 meter, 300 meter pun boleh sampai kalau aku jalan sampai hujung. Okay, persoalannya kan macam mana aku nak ukur jarak ke sana kan. So aku akan gunakan smartwatch aku. Okay, aku akan on GPS dekat smartwatch dan aku akan connect dengan tablet. So aku akan jalan ke sana menggunakan tablet dan juga smartwatch, dan kamera aku letak kat sini, receiver aku tinggal sini dan aku akan pakai transmitter ke sana. Okay, so sambil-sambil tu aku akan tengok jarak yang aku dah jalan menggunakan smartwatch aku. Macam tu aku akan kira jarak dia. So tak pasti sama ada 260 meter sampai ataupun tak, kita try lah. Aku akan try jalan sampai 250 meter dan aku akan patah balik. So nanti kita tengok result dia. Okay, sama ada betul dia boleh connect sampai 250 meter ataupun tidak. Okay, jom. Okay, so sekarang GPS pun dah set. GPS dah set. Okay. Okay, so fungsi tap ni aku nak tengok. Aku nak check terus dengan apps jam ni berapa jarak yang aku dah jalan. So aku boleh check terus lah direct, senang. Aku tak boleh fikir dulu kan, mana aku nak tukar VT. Biasalah, jenis ni, VT cepat habis. Cantik tak pemandangan? Inilah tempat aku tinggal. Bukanlah dalam padi ni, dekat Kedah ni lah sebenarnya. Memang kadang petang-petang tu lepas penat buat editing kan, editing penat-penat sampai petang lepas asar tu, ajak wife bawa anak pusing ronda kampung tengok pendang kan. Memang cantik. So ini aku akan rekod menggunakan handphone. Okay, so in case katakanlah menggunakan wireless ni dia dah tak sampai, dia tak boleh rekod, so aku akan automatik lah dia akan gunakan audio daripada phone aku. Okay, so aku record kat sini. Wow. Okay, so aku record kat sini. So jarak ke sana. Tempat korang lah ni. So jarak ke sana. So padi tu, air bawah tu. Cantiknya. Ini geng-geng kaki rancing. Tempat korang lah ni. Nampak tu. Cantik. Eh. Tak ada ni. Okey, baru berapa meter. Aku tengok dalam map dia kata sampai hujung tu boleh 300 meter. Ya. Mikrofon tu still connect ke tak dengan transmitter ni? Kita jalan je. Okey, sambil aku bawa korang mati. Dekat tepi situ, dan wife aku akan tengok kamera daripada dalam kereta lah. Kan risau juga letak kamera kat luar tu, kan ada kena kempas lagi. So nampak tak kereta tu, kecil lah, jauh je. So sorry lah kalau kualiti kamera phone tak cantik, maklum dah kamera phone biasa je, bukan handphone mahal macam korang pakai iPhone. iPhone 13 lah apa, dia pakai handphone murah-murah je. Tengok air dia. Memang tak nampak lah, kalau aku zoom memang hancur lah. Okay, ni dia terlihat sini 0.33 km. Aku dah jalan, so bersamaan dengan 330 meter. So aku tak pasti mikrofon ni still, okay, transmitter ni still connect dengan receiver tu ataupun tak, aku tak pasti. Balik nanti kita try tengok, kita try buka
Okay, so dari sini aku akan check. Aku dah stop dah. Ini dekat kamera connect ke tak, aku nak tengok. Okay, mikrofon ni aku pasang magnet tau. Aku letak magnet. Aku tak clip. Aku pasang magnet. Sebab kalau clip nanti baju dia terlondek sangat. Okay, so aku letak magnet lah. So sekarang aku dalam perjalanan patah balik ke kereta. Okay, sebab kita dah achieve dah jarak 250 meter, lebih daripada 300 meter aku dah jalan. So balik kita tengok result. Aku akan compilekan dalam video review nanti. Okay, jom. Harap-harap bateri kamera tu tak mati lah. Kalau kamera tu mati, memang hampir cun. Okay, so kita pause kat sini. Okay, sekarang ni kereta sebelah aku. Okay, mikrofon aku pakai dengan bunyi engine tu kan. Aku tak pasti dalam kamera, dalam audio ni direkod ke tak. Kalau dia tak rekod bunyi kereta ni, maksudnya mikrofon daripada DJI ni memang baik lah. Okay, so jom kita balik. Kita compilekan dalam video review. Panas weh, panas. Keseluruhan daripada outdoor view yang kita buat tadi tu, aku boleh conclude-kan yang mikrofon DJI ni boleh tahan lah, not bad, okay. Tapi bila korang tengok dalam video tadi kan, macam 280 meter tu, 150 meter tu dia dah macam lagging kan. Sebab apa? Sebab position body aku masa tu ataupun transmitter yang aku pakai tu membelakangkan receiver yang ada dekat kamera. So dia jadi macam lost connection sikit kat situ. Ketika aku patah balik dalam jarak 280 meter, and masa tu position body dan juga transmitter yang aku pakai tu menghadap receiver yang ada dekat kereta, transmitter yang aku pakai tu dia boleh connect semula dengan receiver yang ada pada jarak 280 meter. Boleh katakan not bad, memang baik apa yang dikatakan oleh DJI bahawa mikrofon ni boleh capai sehingga 250 meter tu memang betul-betul boleh lah. Saya tahu juga mikrofon daripada DJI ni menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Agak stable punya frekuensi yang boleh memberikan kualiti audio yang baik kepada korang, kepada content creator yang nak gunakan di kawasan luar, outdoor ataupun indoor studio. Dengan kelebihan yang dia ada, dia juga menyediakan ini. Dia menyediakan bulu-bulu ni dan korang boleh attach dekat dia punya transmitter. Dia ada berikan dua, okay? Ada dua transmitter, so dua bulu ni korang boleh gunakan. So dengan ada bulu tu, dia juga memberikan bantuan kepada mikrofon ni yang sedia ada, okay, sudah terbina dalam mikrofon ataupun transmitter daripada DJI mikrofon ni, iaitu anti-interference, okay. Maknanya dia mempunyai satu anti-gangguan, okay. Mikrofon ni ada satu program iaitu anti-gangguan yang memberikan kelebihan kepada mikrofon ataupun transmitter ni untuk protect korang punya suara, untuk rekod korang punya suara dengan betul-betul elok lah, dengan mengelakkan terrekod sekali dengan suara-suara yang noise dekat sekitar korang. Contoh korang nak rekod suara ataupun korang nak rekod video dekat pantai, biasalah pantai ni biasanya angin dia memang kuat. So dengan ada anti-interference ataupun anti-gangguan pada mikrofon atau transmitter ni, then korang attach sekali dengan bulu tadi tu, dia akan memberikan lebih kualiti audio kepada video yang korang rekod tu. Selain tu juga, mikrofon yang dikeluarkan oleh DJI ni, cara untuk korang pakai dia ada dua cara. Macam biasa kita pakai clip kan, macam aku sekarang ni yang wire punya mikrofon ni aku pakai clip. Okay, sama juga macam DJI ni, dia ada dua cara. First kali korang boleh pakai dengan cara clip. Okay, dan cara kedua korang boleh pakai menggunakan magnet. Korang boleh pakai menggunakan magnet dan korang attach. Contoh macam korang tak nak bagi nampak, okay, korang tak nak audien korang nampak ada mikrofon macam ni kan. So korang boleh attach dia punya magnet dekat bahagian luar dan mikrofon tu korang letak di bahagian dalam. And satu lagi kelebihan yang ada pada mikrofon di keluaran DJI ni yang aku suka, dia compatible untuk kamera. Aku suka sangat kamera ni disediakan sekali adapter untuk smartphone jenis Type-C ataupun smartphone jenis iPhone Apple. Dia sediakan adapter yang korang boleh connectkan dengan receiver tu dan cucuk dekat tempat charger ataupun tempat handphone korang punya charger kan. So korang cucuk kat situ dia punya receiver dan mikrofon tu korang boleh pakai. So korang boleh record menggunakan phone ataupun menggunakan kamera. Sangat-sangat best, okay. Disediakan siap-siap, so korang tak payah beli extra ataupun additional adapter untuk korang connectkan receiver ni dengan handphone korang, okay. So kalau korang tak ada kamera,
korang tak ada DSLR ke mirrorless ke, just korang ada Android, korang ada iPhone, korang boleh gunakan wireless microphone daripada DJI ni untuk korang record audio. Okay, so memang sangat baik lah. Okay, next, last but not least tentang dia punya case. Okay, dia punya kotak DJI mic ni sangat-sangat best. Dia agak berat, tetapi dengan berat yang ada pada case ni sekali dengan isi dia, aku boleh katakan inilah bukti kualiti dan juga ketahanan yang ada pada mikrofon keluaran DJI ni. Okay, memang nampak berat, tapi dengar bunyi dia. Okay, hard plastic. Okay, so that's all tentang DJI mikrofon ni. Macam aku cakap tadi, siapa ataupun orang jenis siapa ataupun content creator macam mana yang sesuai yang boleh menggunakan audio macam ni. Terus terang aku cakap lah, jenis mikrofon macam ni bukan jenis untuk orang YouTuber ke, orang content creator ke. Okay, contoh macam korang ataupun korang ni jenis ada cikgu-cikgu ataupun korang ni AJK multimedia untuk mana-mana persatuan dekat sekolah ke, dekat college ke kan. Korang suggest kat korang punya penyelia satuan tu untuk adakan mikrofon jenis macam ni. Sebab apa? Bila korang nak record audio, korang nak record video menggunakan wireless microphone ni lebih mudah. Okay, macam aku sendiri, aku tak ada wireless microphone. Okay, aku gunakan wire microphone. Memang setiap kali nak record kena pasang wire tu berbelit-belit. Okay, sangat-sangat susah. So kita nak kualiti gambar yang cantik, kualiti video yang cantik dan juga kualiti audio yang cantik. Menggunakan apa? Menggunakan mikrofon keluaran daripada DJI microphone ni. Okay, so itu saja pada basic comment. Thank you so much. Assalamualaikum.